bibirnya mirip. Ini kamu nyisirnya nggak bener kan, jadi giliran keringnya tuh keriting. Mau sisir siapa yang kau pakai? Hah? Mana kui? Oh, sisir mainan tadi kecil sekali. Rambutku jadi keriting gara-gara kamu toh. Apa nih? Masa sih? Kok bibirnya begitu kamu tas? Tuh kayak gini. Masa anak tombe nih? Baru mandi. Kalau ada ketombenya berarti papa lagi mikirin sesuatu, Ras. Yang malah HP. Nah, kamu berarti pikirannya kebanyakan apa yang kupikirkan. Masih. Zong. Baru dapat di angka 2 udah zong, Ras. Dilurusin dong. Harusnya lurus kalau kamu sisirnya ikhlas. Ikhlas. Kamu nyisirnya nggak bener itu. Catok. Catok. Lurusin dong yang bener. Kenapa? Kamu nanya. Wah, bersih banget ya tas. Apa? Kenapa? Pinset. Pinset. Oh, tanya mama lah, mama terlepas mama tuh. Pinset. Marah tuh mama, marah lagi tuh kan jadinya. Menjijikan jarak kamu, Ma, kata Tasya. Enggak benar, kata mama menjijikan katanya. Biarin. Ini ada di video nih. Soalnya gigi putus, sama kecil, Ma, itu main menjijikan. Ngomel dari pagi dari atas, mama ngomelin. Atau? Main di atas gimana tadi? Ma. Ma. Kenapa ora sing kena sing ireng rasane kaya kowe lah. Solo Balapan. Jangan lupa sebarkan kebaikan buat warga Solo ya. Siapa Dika? Oh. Super deal. Masih super deal di Solo. Gurame, Pak. Gurame nanti dulu dong. Gurame ini ya, Pak. Bagi-bagi. Oh, ini baru mulai lagi. Tas tadi udahan. Ini surat.
Surabaya siki sono keliling-keliling apa? Tadi kan udah hanya tas. Kok ada lagi? Berarti ini duluan aja. So everything sebenarnya cuma chefnya kamu mana? Wah, itu kamu mau bahasa Inggris. Ah, 12 pak. Ini dulu berita. Berita kemanusiaan. Tidak. Kenapa sih kamu bertemu PDP cicak diambil? Cicak Yusuf Kala berarti ya? Oh iya, Yusuf Kala ini. Minta tolong Yusuf Kala mending jangan dah. Jangan-jangan Yusuf Kala jangan itu katanya. Dia kan masih orang Golkar. Tapi udah di PKB-in. Mana sih kamu nyabut apa kagak, cuma dijambak-jambak doang. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta kepadaku, jangan kau katakan cinta, bibirmu yang jujur kayak burung parkit. Alah, kamu nariknya enggak ini, kali enggak ikhlas. Iya, aku enggak ikhlas. Jangan ikhlas dong, masa sama papa sendiri tuh. Enggak ikhlas. Kira kucing aja, sampai kopoknya kukudekin. Orak. Oh, salah. Enggak apa-apa tak kudekin ya, orak. Ya boleh, itu dulu. Oh, itu maksudnya, apa papa orak tahu tak kudekin. Suwe. Oh, ada remote TV enggak? Ini pelanin dong, Ma. Nonton kencang amat sih di dalam kamar. Ih, kamu penting beneran kasih. Mana remote-nya? Kasih ganti, guys. Iya, nonton. Ini tadi di atas. Dia nonton. Masa kepala aku digetok. Aduh. Kan nyuci sepatu. Nyuci sepatu kan apa sih, ya suruh di ember tadi ini airnya. Iya. Tetap sengke minta di ini kucurin juga di situ. Di ember. Terus banjir dong. Enak kan itu. Jadi banjir. Kurang banjir, air diomelin dulu. Di ngomel juga kencang. Bilang terus ini kencang. Syukur kamu. Kamu sama orang tua tuh gak boleh marah. Biarpun orang tua salah, kamu harus senyum. Ngerti gak? Terpaksa. Ya terpaksa pun tetap harus senyum lah. Iya. Tapi gak boleh marah sama orang tua. Orang mamanya gak salah. Mama kasih tahu. Jangan. Kamu lagi nonton di dalam kamar, aku nonton di sini, jangan rusuh. Ini apaan tuh? Yusuf Kala itu. Ya tahu. Itu kecilin dulu yang di kamar. Jadi sini ngedainya cukup. Itu masih ada suaranya. Lailah mah ada suara. Tadi malah lebih dari. Sudah adakah benar komunikasi itu dijalin? Ini diomelin mamanya. Mak, bibirnya atas aku jadi mirip bibir saya. Ya anaknya. Atas itu. Butuh enggak ngakuin ya. Anak siapa? Menungsu. Semalam dia mana film, Pak? Kamu nanya. Film apaan? Maksudnya yang dimaksud dong sepanjang malam itu film. Semalam nonton. Kamu nih.
Enggak jelas yang ngomong ya, semalam nonton jam berapa? Oh, saya tidur di sini kok. Gurita. Oh. GTP. Kan kamu yang nonton, katanya udah selesai filmnya begitu. Terus kok pergi? Iya nonton, cuma ini aja namanya aku nonton. GTP. Melek. Oh GTP. Itu masih main itu Super Deal, masih nomor 2. Ya udah nonton aja situ. Kenapa rusuh di sini? Ya tas.